mengenai perjalanan jelajah Ramadan yang sekarang ini difahamkan berada di Melaka eh. Melaka. Di Kelantan dah, Pahang dah, Melaka pula. Yep. Jelajah Ramadan adalah program tempat aktiviti yang dilakukan oleh RTM disertai petugas-petugas dari pelbagai cabang perkhidmatan RTM sendiri ke tempat-tempat di seluruh negara sebenarnya untuk bertemu dengan masyarakat Kaumbi dan lepas tu memberikan bantuan juga. Betul. Ada kerja-kerja amal dan sahabat saya lama tak jumpa ni, Odi ni. Odi, apa khabar Odi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik saya di sini. Lama tak jumpa Odi ni. Itulah, saya pun lama tak jumpa. Nama sebumbung dengan Kasamuri kan. Baik Odi, saya ni difahamkan anda semua dan juga tim untuk jelajah Ramadan ada kat Melaka. Jadi apa agaknya pengisian dari segi aktiviti sekarang ini? Okey, sekarang ini kami dalam perjalanan ke Kolej Universiti Islam Melaka untuk bersama dengan pelajar-pelajar di sana. Apapun sebenarnya hari ini hari yang kedua kami berada di Melaka ini kerana bermula semalam lagi kami sudah pun bersama dengan rakan-rakan dari RTM Melaka dan juga penduduk di sekitar kawasan Kuala Linggi ini, Syam dan Rina. Okey. Apa yang istimewa sebenarnya di Kuala Linggi ni, Odi? Okey. Istimewanya saya akan ceritakan sekejap saja lagi kerana ada pengalaman yang pertama kali, julung-julung kali saya mengalaminya. Apapun suka saya kongsikan sedikit aktiviti yang berlaku. Boleh. Apabila pada sehari sebelum itu tuan rumah Asyik FM untuk jelajah Ramadan kali ini telah pun menyerahkan bendera yang mana bendera telah diserahkan oleh pengurus Asyik FM Puan Mariamah Udanagu. Penyerahan bendera disempurnakan berikan kepada pengarah penyiaran Negeri Melaka Tuan Haji Ibrahim Ismail disaksikan timbalan program radio CCT Mohani Haji Saad menandakan bendera jelajah Ramadan rasminya sudah pun berada di Melaka. Penyerahan bendera dilakukan di hadapan pintu gerbang Aerodrom Melaka dan selepas itu kami kru jelajah Ramadan bersama rakan-rakan dari RTM Melaka juga meneruskan sesi beramah mesra bersama pelanggan-pelanggan di Petronas Air Keroh 3 yang mana ikon Melaka FM juga seperti DJ Fas, Cikgu Murni, PI dan Amy serta rakan-rakan penyampai dari Asyik FM seperti Rozima dengan Laili dan Odi Petra sempat bersama-sama dengan penyampai-penyampai ataupun pelanggan yang singgah di Petronas. Baik, Isham, yang istimewanya di Kuala Linggi, Isham Rina, Kuala Linggi tempat bersejarah untuk saya dan kru-kru jelajah Ramadan kerana ini adalah kali pertama kami memberikan sumbangan di atas air. Sumbangan di atas biasa air. Kita bagi sumbangan dekat kampung-kampung, jalan-jalan, dekat sekolah, dekat rumah anak yatim. Tapi alhamdulillah hasil kerjasama antara RTM Melaka dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau lebih tepat lagi Pangkalan Maritim Daerah Maritim 5 Kuala Linggi ini, kami bersama dengan agensi ataupun maritim yang diketuai oleh Kapten Maritim Mazlan bin Mat Rejat sempat memberikan sumbangan kepada nelayan-nelayan yang berada di sekitar perairan Kuala Linggi. Okey, sebab tu atas saya lah bagi bantuan tadi tu. Tu dia. Baik-baik Odi, jangan berenang InsyaAllah. Lepas asal, lepas asal. Sudah selesai sumbangan yang diberikan oleh RTM Melaka dan ABM. Kepada nelayan-nelayan buat kecil dan juga sederhana. Lebih 30 nelayan sebenarnya. Alhamdulillah. Baik Odi, terima kasih. Ucapkan selamat bertugas dan juga sambut puasa pada anda juga kawan-kawan kita yang lain Odi ya. Jaga diri. Baik. Samalah pada Rishan dan Rina juga diangkat sempurna. Insya-Allah.